Teman-teman, baru kali ini saya mengalami harga kardus itu setinggi ini. Berapa harga beli saya saat ini? Simak video ini sampai selesai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Gian Rosok. Bagaimana harga kardus di tempat teman-teman? Apakah juga sangat tinggi seperti saat ini? Jujur, selama 14 tahun saya bakulan rosok, baru kali ini saya membeli harga kardus itu setinggi ini. Dulu pernah ngalami beli kardus itu paling maksimal 2.000. Sekarang saya membeli kardus itu sudah 2.200. 2.300 ya, tergantung sedikit atau banyak lah. Untuk pengambilan untung ya standar 400 atau kadang ya 300, pokoknya rata-rata ya segitu. Kemudian yang paling untung ya mesti yang memiliki kardus, soalnya dia itu cuma baten dari toko atau warungnya, sedangkan untuk bakul rosok itu ya modalnya tambah tinggi. Dulu biasanya 1.500 dapat sekilo, sekarang harus 2.000 lebih untuk mendapatkan kardus per kilonya. Jadi yang paling diuntungkan adalah pemilik kardus, yang mana warung, toko, gudang. Sedangkan untuk kita ya untungnya ya hampir sama saja ya, 300-400 seperti itulah. Sedangkan persaingan itu semakin ketat. Banyak bakul-bakul dadaan yang masuk ke kampung membeli kardus-kardus tak tuku semene, sanggup timbangan dewe. Wis pokoknya persaingan semakin ketat lah untuk saat ini. Tapi ya saya tetap yakin, namanya rezeki itu ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah membangun customer base untuk menjaga langganan-langganan saya supaya tetap masuk ke pada saya. Untuk harga beli duplex saat ini adalah 1.200. Ini juga cukup tinggi. Biasanya duplex itu cuma 700-800. Apakah ini merupakan puncak harga? Kita tunggu saja. Semoga harganya tetap stabil dan tidak anjlok dengan sangat mengerikan. Secara umum, harga rosok saat ini itu sangat bagus dibanding musim corona itu yang sangat rendah sekali. Harga besi juga bagus, logam, tembaga, aluminium ya bagus. Untuk ember-ember dan botong ya cukup stabil, paling umpama munda ya munda sidik mungkin. Tapi yang penting kita itu tetap lancar dalam menjalankan bisnis rosok ini, regone ora jelak-jeluk, ora medeni, sehingga perputaran rosok bisa lancar dan kita bisa mendapatkan untung, bisa menghidupi anak istri kita dan juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tuh, ini saya 23 kilo ini yo saya ambil. Ini jaraknya 7 kilo yo ada. Bukan masalah sedikit atau banyaknya. Kita tidak pernah tahu dari mana rezeki kita itu berasal. Bisa jadi saat ini mungkin cuma adol kardus duplek mung 23 kilo, tapi mungkin di saat yang lain mempunyai rosokan yang lebih berbobot, kita kan juga tidak tahu. Pokoknya kita harus menelateni pelanggan kita dan juga membangun customer base kita supaya kita semakin luas jaringan perosokan kita. Oke teman-teman, demikianlah informasi harga kardus dan duplex, harga beli saya saat ini, yang mana harga saat ini merupakan harga kardus dan duplex yang sangat tinggi yang pernah saya alami selama ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.